Ya, lagi-lagi warga negara asing berulah di Bali. Kali ini pria asal Rusia yang dalam pengaruh minuman alkohol membuat atau mengamuk di sebuah penginapan. Seorang warga negara asing asal Rusia membuat keributan di sebuah tempat penginapan di Kuta Badung, Bali. Pria dalam pengaruh minuman beralkohol tersebut mengamuk dan melontarkan kata-kata kasar hingga membuat kesal warga sekitar. Warga yang terganggu kemudian melapor ke Satpol PP Kabupaten Badung. Ya, yang pasti sudah ditangani oleh anggota kami BKU Kuta. Ditemukan ternyata ya akibat dari minuman keras, artinya dampak dari minuman keras. Nah, setelah itu sudah diantarkan kembali ke hotel tempat yang menginap kejadian semalam. Itu sempat membuat keributan atau seperti apa itu? Ya, artinya pengaruh minuman keras yang mengakibatkan mungkin ada ketersinggungan, tekanan batin atau tekanan kepribadian, ya itu mengakibatkan gangguan lah kepada lingkungan sekitar. Wisatawan asing berulah di Bali bukanlah kali pertama. Sebelumnya, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali melampirkan daftar kewajiban dan larangan selama berada di Pulau Dewata. Upaya ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada wisatawan terkait norma yang ada di Bali. Dari Badung, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan.